Pakai itu dong. Wow. Terjadi ras satu hit. Satu hit. Bam. Gila pakai Kiki anjir kayak main PB. Mati satu. Si darah. Awas di belakang lu ada, Bang. Anjay. Bam. Bam. Gila cu, mainnya santuy banget anjir. Oh itu udah pada bam langsung mati dia. Gila cuy, Bang Bon tuh kill nih, bukan klengkeng. Mati dia. Oh, nice oh. Langsung diambil semua tanpa basa-baso. Bam. Ada lagi. Bam. Ate semua Raiza. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue cuma mau ngasih tahu atau ngenalin aplikasi tergege gue yang itu namanya VPN Go, yang dimana ini adalah aplikasi untuk memperlancar kalian dalam bermain game. Jadi biar pingnya biar halus parah, jadi pingnya tuh biar bagus, koneksinya biar oke, biar mantap. Nah, selain itu kalian juga bisa masuk server-server luar guys. Jadi kalian bisa masuk server Jepang, server China. Jadi kalian tahu update-update tentang game-game yang dimana itu bukan server Indonesia guys. Kayak misalkan lu mau masuk Free Fire atau PUBG server Jepang, atau misalkan lu mau masuk server manapun bisa. Jadi kalian bisa tahu update-update dari server luar juga, nggak cuma server Indonesia. Dan yang paling keren lagi, kalian juga bisa dapat item-item gratis ketika kalian menggunakan VPN ini guys. Jadi bagi kalian yang mau download, download aja dulu, linknya ada di description. Dan ya, gimana cara daftarnya Bang? Jadi ini gue bakal kasih tahu untuk daftarnya. Jadi kalian langsung aja klik daftar. Nah nanti dari daftar itu kalian bakal dapat trial 7 hari. Nah nanti langsung masuk ke daftar email, dan kalian masukin aja semuanya sesuai email aktif ya, harus aktif emailnya. Kalian masukin passwordnya, dan kalian nanti bakal dapat kode verifikasi dari email yang nanti kalian daftarin. Jadi nanti dapat kode verifikasi, nanti kode verifikasi dimasukin. Dan yang paling penting lagi, kalian jangan lupa masukin kode referral gua guys. Kode referral gua ini ada di atas nih. Nah, kalian di sini langsung aja daftar, karena di sini langsung dapat trial 7 hari, teman-teman. Nah, kalian bakal langsung masuk ke sini nih, guys. Nah, jadi kalian bisa langsung aja invite teman-teman kalian sampai berhasil, guys. Nah, cara invite-nya kalian langsung aja di sini ada bacaan mengundang manfaat, teman-teman. Nah, kode referral kalian, kalian kasih ke teman kalian, dan kalian bisa undang teman kalian bisa lewat manapun. Kalian tinggal kasih ke dia, nanti dia tinggal download lewat link yang kalian kasih. Nanti bisa dapat gratis 7 hari juga, teman-teman, kamunya. Kalau misalkan dia berhasil untuk daftar menggunakan kode referral kalian. Dan bagi teman-teman juga yang baru daftar atau download, kalian jangan lupa masukin kode referral gue di atas, oke? Dan kalau udah, ya udah, kalian langsung aja di sini. Gue kasih contoh, gue bakal masuk ke server Jepang, guys. Nah ini banyak banget server-servernya, jadi kalian bisa masuk ke server-server sampai Brazil pun ada, guys. Nah ini udah terhubung nih, kalau kayak gini, udah, kalian langsung masuk ke gamenya, teman-teman. Nah ini gue juga mau ngasih perbedaan kalau kalian pakai VPN gue sama enggak. Nah misalkan ini nih, nah ini gue lagi main Free Fire nih. Nah lu lihat nih, yang sebelah sini gue nggak pakai VPN gue, dan sebelah sini gue pakai VPN gue. Lihat. Lu lihat dari ping, oke lah, emang dari nggak pakai VPN gua aja udah lumayan, tapi lu lihat ping kalau pakai VPN gua, gila cuy, kecil parah pingnya kan. Jadi bagi kalian kalau mau nggak ngelag klub, udah langsung aja kalian download VPN gua, udah ada di description linknya, kalian tinggal ikutin langkahnya yang tadi di awal udah gua kasih, oke? Nah guys, ini gua udah masuk ke server Jepang Free Fire-nya. Pokoknya kalau kamu mau masuk ke server Jepang, kalau kamu harus hapus data aplikasi Free Fire dulu, jadi ada di pengaturan. Nah nanti kamu masuk lagi lewat server Jepang, dan kamu masuk Free Fire, dan dia bakal download otomatis, teman-teman. Nah ini buat ngambil data server Jepangnya. Jadi nanti server Free Fire server Jepang, bukan server Indonesia lagi, karena kita pakai VPN Jepang, teman-teman. Oke, cepet aja, langsung kita masuk nih guys. Oke, kita masuk. Dan ya, ini dia server Jepang, teman-teman. Ntar masih render, kita lihat. Nah, kita udah masuk server Jepang nih, teman-teman. Ya ini kayak awal mula, nah lihat bahasanya Jepang gitu, gua kagak ngerti. Nah, ini Jepang semua ya, guys ya. Nah, gitu, teman-teman. Nah, kali ini gua bakal main PUBG, yang dimana kalau misalkan kalian masuk bukan pakai server Indonesia, alias kalian pakai VPN Go dan masuk ke server Taiwan atau Jepang, kalian bisa lihat update-update yang akan datang mungkin ya. Dan ini kalian juga bisa ngeklaim mungkin beberapa sedikit item-item yang bisa diklaim secara gratis, teman-teman. Nah, kita lihat di sini aja ada warrior unitnya. Itu gua juga nggak terlalu tahu update PUBG ya. Yang pasti ini
gue udah bukan masuk server Indo lagi. Nah ini kita lihat aja. Nah pokoknya gitu, jadi kita bisa ngelihat update-update dan kita juga bisa nge-collect ya kan. Tuh kalau mau nge-collect bisa banget, dan ya udah kita bisa nge-collect item gratis juga kalau misalkan ternyata dari update yang server luar ada kayak senjata-senjata gratis gitu guys. Nah paling gitu aja sih, kalau kalian mau download kalian langsung aja download, ada di deskripsi linknya, dan kalian juga ajak teman-teman kalian untuk download pakai kode referral kalian biar kalian bisa mendapatkan VIP gratis dari VPN Go ketika mereka berhasil mendownload dan menggunakan referral kode kalian. Dan kalau kalian yang baru nonton dari gua, kalian jangan lupa pakai kode referral gua di atas. Oke. Okay? Hello what's up, balik lagi sama gua Bang Unik. Okay, kali ini gua bakal reaction video lagi di mana ini permintaan dari kalian juga. Bang, coba lu reaction Born to Kill lagi yang double SG, guys. Wah, gila sih. Gua gila sih, ini kita harus tonton di mana dia menggunakan double SG yang sangat GG wepret, guys. Sudah enggak usah terlalu banyak lama, terlalu baik cincong, terlalu baik lama enggak tuh. Langsung tonton aja di sini video dari Born to Kill yang di mana dia menggunakan double SG. Oke. Kuy. Oke. Wah, dia turun di rumah TKBU, Clock Tower ya, teman-teman. Di sini dia duo ya. Karena ya kalau menurut gua double SG itu bakal susah banget sih kalau misalkan dia cuma harus sendiri ya, teman-teman. Dan bagi teman-teman juga yang mau nyaman nontonnya, bam bam bam. Dan enggak mau lihat ada bacotan-bacotan gua, bisa langsung cek description aja untuk original videonya. Bam bam. Oh, temennya mati, guys. Oh, satu hit. Langsung pala pecah palanya. Sambil isi darah, cakep. Kill 2 dia by the way. Oh, masih pakai Scar L ya. Mati satu. Ya, dia nonjok. Oh, mati dia, guys. Anjay, langsung kill 4, guys. Mantul. Oke, kita lihat di sini. Oh, dia pakai selincer-selincer manja, teman-teman. Eh, kok double Scar L? Jadinya kontennya double Scar L. Oke. Di sini dia masih pakai Scar L ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ada orang lagi nih. Ini enak banget nih, ngincer palanya enak banget nih. Set. Et et. Eh, enggak bisa. Oke, dia harus muter et. Enak nih. Tak 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 tak. Langsung pakai SG. Oke, sudah mati sama temannya, teman-teman. Oh ya, jangan lupa di subscribe juga channel Born to Kill, guys. Ada di description untuk linknya ya, teman-teman. Oh lala. Kalian bentar lagi deh 1 million subscriber. Come on. Main bulan depan lah dia. Terus ada juga beberapa teman-teman, "Bang, kapan lu collab sama Born to Kill?" Ntar dulu. Soalnya dia servernya luar, Bang. Server Arab. Gua agak sulit juga untuk mabar sama dia. Oke, kita lihat di sini. Oh, double SG sudah dimulai di sini, teman-teman. Anjay, enak banget dia ya. Dia kill 5, tapi musuhnya masih 43. Gila. Gua nih kill 5, musuhnya tinggal 20. Udah pada mati ya. Jadi dia enak bikin kontennya gitu kan. Dia pasti nyoba berulang-ulang sih, gue yakin. Oke, kita lihat di sini dia masih mencari-cari musuh lagi, teman-teman. Kenapa dia nggak pakai triple SG, guys? Jadi satunya SG kecil ya kan, mantap. Oke, terjadi peperangan di sini. Kita lihat dari Bang Bon tuh kill. Wah, 3 orang, cok. Wah, nggak bisa, range-nya terlalu jauh. Itu kalau dia pakai senjata dekat atau AWM langsung ditembak sih. Iya lu, iya lu, iya lu. Pakai itu dong. Wow. Terjadi ras satu hit. Satu hit, satu hit, satu hit. Bam. Gila, pakai Kiki anjir kayak main PB. Mati satu. Si darah. Awas di belakang lu ada, Bang. Anjay. Bam. Bam bam bam. Gila, cu, mainnya santuy banget anjir. Oh, itu udah pada bam bam bam, langsung mati dia. Gila, cuy. Bang Bon tuh kill nih, bukan klengkeng klengkeng. Mati dia. Oh, nice oh. Langsung diambil semua tanpa basa-baso. Bam. Ada lagi. Bam bam bam. Ate semua, guys. Gila, kill 9 anjir, double SG lo dia. Edan. Oh, mau ngancurin kaleng-kaleng, guys. Eh, ada orang. Awas, 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 bahaya, bahaya. Ada orang di situ. Oke, dengan santuy shotgun apinya bam bam. Oh, range-nya terlalu jauh. Panci-panci manja masih bisa mendefend musuhnya. Bam bam, mati lo. Oh, ada anak mobil.
Wah, bam, bam, bam. Mas sakit banget. Ah, mampuy mati. Tuh ada lagi. Dua orang. Gila, 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 gila. Wah, mati sih fix, dia nggak bakal bisa nih. Hmm, mamam lo di M79. Hmm, mamam. Dipelontar sama temennya, guys. Kill 11, cuy. Edan. GG pisah meta mah, cuy. Ini aing mah macan. Gila, gila. Kalian setuju gak gua bikin challenge double SK kayak Born to Kill? Kalau kalian setuju, kalian like videonya, subscribe channel gua juga ya. Dan tulis di komentar ya, jangan lupa kalau setuju. Kalau emang banyak permintaan dari kalian, karena kan double AWM kemarin udah gua bikinin berapa konten tuh. Sekarang double SG kayaknya oke nih. Walaupun agak sulit ya double SG ya. Jadi double frontal gaming. Soalnya double SG. Kalau SG doang frontal gaming. Kalau 2 SG double frontal gaming. Pansi gua. Garing. Oh, di hit-hit manja di situ. Lihat di sini masih menggunakan medkitnya teman-teman. Jadi, oke, merangkak, lempar bom, masuk Pak Eko, bom, mati lu berdua, mamam, hoki cuy, bam bam, eh eh, lah, dia ngejogrok bae di situ, buset. Dia apa sih musuhnya? Oh, dia berhasil. Mampus, satu squad rata, guys. Gila, cuy. 15 kill dari Born to Kill. Edan. Anjay. Mabar. Wadidaw. Edan, Edan. Se-easy itu kah? Oke, ada peperangan di sini. Langsung dibokong oleh Bang Born to Kill. Yo. Woi, 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 woi. Woi. 16 kill guys, anjay. Oh, ini agak sulit sih. Oke. Gila, langsung ngepran yang ngisi darah GG. Anjay. Oke, dia bakal maju. Harusnya maju sih dia. Karena dia nggak bakal bisa range sejauh itu buat SG, cuy. Oke. Peletakan blow ulang sangat baik dari Bang Born to Kill di situ. Itu yang di pohon bantai dulu bang. Nah, 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 buta semua tuh bang, buta semua tuh bang. Kena flashbang. Oh gila, satu squad cuy. Anjay. Tapi dia santuy banget cuy. Tuh incaran itu dulu tuh. Pakai pistol dong. Kalau pakai AWM enak banget tuh. Jar, jar, jar. Cendol Dawet, cendol Dawet, jar, jar, jar. Jiro lupat monabito walu. Oi. Anjir, 5 doang di mereka. Satu hit. Hati-hati. Oke, nice. Reload dia bang. Bam. Gila, headshot cuy. Pecah tuh otak keluar lu semua. Anjay, gila cuy. Oke, depan 2 orang. Spray-spray manja. Oke, 17 kill guys di sini. Blow wall dia berapa sih? 6, santuy. Anjay, temannya mati guys. Woi, temannya mati woi. Mati lu. Woi, 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 woi. Anjir. Secepat itu anjir. Tidak. Woi, hampir aja mati guys. Gila, cuk. Wah, kalau gue sih udah mati fix kayak gitu anjir, dia bisa langsung nge-glow wall anjir. Berarti, bang. Woi, woi, anjir malah ngetok. Sumpah. Wah, dia tinggal sendiri sih. Wah. Ya mati. Fix sih mati sih. 19 kill, cuk. Anjay. Tidak, zonanya perih. Darah dia berapa? Oh, 8 bisa sih kalau kata gue. Dia nge-heal dulu 3 kali. 1 2 3 tidak, 4 lari. Jangan, tidak. 2 lagi darahnya. Let's go. The last heal, man. Anjir.
Kalah sudah mati. End. Anjir. Malah gaya. Jalan lagi zonanya. Darahnya tinggal 2-3 anjir. Depan ada orang. Gak bisa sih, yakin gue. Tapi 19 kill cu. Bam bam bam. Ya, anjir musuhnya. Anjir kena panci mulu. Nice. Ah dapat darah lu bang, ambil bang. Ya darahnya satu doang dong. Meninggal lah kau. Nyari darah dia. Ih dapat tuh. Oke dapat dua darah. Oke. Satu orang lagi guys. Ya bisa sih fix. Boya nggak ya? Satu orang lagi teman-teman. Glowal udah nggak ada by the way. Awas bang, hati-hati bang. Ayo boya nggak nih kata kalian? Ada sakit-sakit. Ya di spray. Ya mati. Ya. Apa keren. Oke guys, kayaknya gitu aja videonya. Jangan lupa like video gua, subscribe channel, komentar gimana kalian, apakah kalian setuju untuk gua bikin konten double shotgun kayak gini juga. Kalau kalian setuju, kalian bisa tulis komentar aja, dan mungkin itu dulu video gua. Dan bagi kalian yang mau lihat video original ada di description. Bang Udi pamit undur diri sih.